5. Pasif pinter, Mas. 17. Oke. 17 dilepas katanya. Oke ya. Oke, yang ini dibanderol harga pas 17. 1.700.000. Ya, masih dari punya Jawa Randu di Pasar Manis Bungkulan Kabupaten Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Sahabat Pam TV. Hari ini hari Senin tanggal 1 November 2021. Channel Sahabat Pam TV kembali hadir di Pasar Manis Bungkulan Kabupaten Banjarnegara untuk informasi harga kambing hari ini. Oke ya, ikuti terus untuk konten kali ini ya. Kami ingin mencoba untuk informasi harga babon atau indukan kambing-kambing di Pasar Manis Bungkulan Kabupaten Banjarnegara. Selamat datang untuk yang baru hadir di channel Sahabat Pam TV. Bantu subscribe, like, dan komen. Oke, lanjut. Sukses untuk semua sahabat Pam TV di manapun berada. Lanjut. Oke, kita coba melihat beberapa kambing indikon atau dere ya. Kita tanya bareng-bareng. Mana dekat? Punya Bos Mungil. Oke, kita lihat dulu kambingnya. Dere nopo indukan, Mas? Dere semua ya. Oke, kita lihat yang 3 ekor ini dere semua. Oke, kita perhatikan satu persatu, kita tanya. Umur pinten iki? Sekitar 10 bulan. Oke, yang ini 10 bulan, tinggi badan 7 bulan nggih. 70. Yang ini sama dere, Jawa Randu punya. Umur pinten iki? 10 bulanan. Sama ya, 10 bulanan. Untuk yang 3 ekor sama ya, umur kisaran 10 bulanan. Oke, perhatikan dulu satu per satu. Oke. Rekki pinten iki, Mas? Iki 15. Oke, yang ini 1.500. Perhatikan. 1.500. Tinggi badan 65. Nggih, leres, Bos. Oke. Yang ini 70 tinggi badan, ya. Dere juga Jawa Randu punya. Nah, yang ini sama kisaran 70. Oke, perhatikan untuk 3 ekor masing. Oh, yang ini pinten, Bos? 2 juta. Hah? 2 juta. Yang ini 2 juta, yang ini 2.100.000, yang ini pinten ini? 1.500.000. Oke ya. 1.500.000, 2.100.000, yang ini 2 juta. Oke ya, informasinya jelas ya. Ini dere semua Jawa Randu di Pasar Manis Bungkulan Kabupaten Banjarnegara. Oke, lanjut ya. Kesuwun, Mas. Laris manis Tanjung Kibul. Lanjut. Oke ya, guys, kita lanjut ya yang ini. Ya, oke, kita lihat kambingnya. Ya. Oke, perhatikan dulu. Ini dere juga umurnya sudah 1 tahun. Ya. Oke, 1 tahun koma kurang lebih ya. Yang ini dere juga ya, kambing Jawa Randu. Ya. Tinggi badan 70 cm. Oke. Perhatikan ya, lebih jelas dulu. Ya, dere Jawa Randu punya. Oke. Dirki pinten, Mas? Mintanya 18.5. Oke, mintanya 18.5. Pasif pinten, Mas? 17 lepas. Oke. 17 dilepas katanya. Oke ya. Oke, yang ini dibanderol harga pas 17, 1.700.000. Ya, masih dere punya Jawa Randu di Pasar Manis Bungkulan Kabupaten Banjarnegara. Oke, lanjut ya, informasi yang lain masih setia di Pasar Manis Bungkulan Kabupaten Banjarnegara dengan channel Sahabat Pam TV. Lanjut. Oke, lanjut, lihat yang ini nih. Nah, yang ini indukan Jawa Randu punya. Umur sudah 2 tahunan. Oke, tinggi badan 80 cm. Perhatikan dulu, udah beranak 3 kalian. Ya. Perhatikan dulu, Jawa Randu punya indukan atau babon. Ya. Di kibitan 2 likur. 22. Ya, yang ini di harga 22. 2.200.000. Ya, indukan udah 2 tahun koma ya untuk umurnya. Ya, tinggi badan 80 cm. Oke, yang ini sekali lagi di bandrol 2.200.000. Ya, indukan Jawa Randu punya. Lanjut ya, informasi yang lain. Hey. Next.
Oke, kita lanjut lihat yang ini nih, yang putih. Nah, kepalanya ada kombinasi hitamnya ya di pelapuk matanya. Oke, kita perhatikan dulu. Ya, yang ini umur kisaran 1 tahun setengah. Indukan sudah pernah beranak 1 kali. Oke ya, perhatikan lebih jelas. Ya, sebentar, lihat posisi. Ya, jelas. Ya, yang ini tinggi badan 80 cm. Oke. Oke. Perhatikan yang ini. Oke ya. Yang ini di level 26,5, 2.600. Oke, perhatikan dari sisi sebelah sini lebih jelas. Oke. Ya. Ya, jelas. 2.650. Jawa Randu punya, guys. Beranak 1 kali indukan. Ya. 2.650. Oke, informasi ini lanjut ya dengan informasi yang lain. Masih dengan channel Sahabat Pang TV di Pasar Manis Bugulan. Lanjut. Kita lihat yang ini nih. Kita mendekat ya. Indukan Jawa Randu untuk tinggi badan 65 cm. Umur pinten iki, Bos? Umur paling ini 1 tahun lebih loh. Oke, 1 tahun koma. Ya, sudah beranak 1 kali. Ya, ya, Bos. Iya. Ya. Di Rekki pinten? 25. Oke, yang ini di level 2,5. 2.250. Ya, Jawa Randu punya. Oke, kita lihat yang sebelah. Ini deret opo? Bibit. Oh, bibit. Oke ya. Perhatikan dulu, ini merah kecoklatan. Perhatikan. Ya, Jawa Randu punya. Yang ini 65 cm. Ya, umur 1 tahun setengah. Di Rekki pinten iki, Bos? Ya, sekitar 75. Oke, yang ini di level 17,5. 1.750. Jawa Randu punya, guys. Oke, ya cantik. Oke, jelas ya. Untuk yang ini 17,5 yang itu 2,5, 2.250. Oke, jelas ya informasi yang dua ini. Lanjut informasi yang lain masih di Pasar Manis Bungulan Kabupaten Banjarnegara. Lanjut. Oke, lanjut lihat yang hitam. Oke, lihat posisi yang fokus ya. Oke, ya. Indukan Jawa Randu, ya. Ya, yang ini umur 2 tahun koma. Ya, Jawa Randu indukan. Ya. Tinggi badan 80 cm. Oke ya, kita tanya. Pinten iki? 21. 2.100. Ya, yang ini di bandrol 2.100. Oke, perhatikan kepalanya. Ya, mantep pisan. 2 tahun ini umurnya. Bodinya. Ya, mantep pisan ini. 2.100. Jawa Randu punya, guys. Babon Jawa Randu di Pasar Manis Bungulan. Oke, lanjut informasi yang lain masih dengan channel Sahabat Pang TV. Lanjut. Oke, kita lihat yang satu ini. Ya, merah kecoklatan Jawa Randu indukan. Ya, perhatikan dulu. Wow, ya Jawa Randu punya. Ya, ini lumayan super ini ya. Super. Ya, yang ini 80 cm ya. 80 cm tinggi badan. Ya, 28. Oke, 2 tahun ini umurnya kurang lebih ya. Di Rekki pinten, Bos? 4,5. Oke, yang ini 4,5. Oke, 4,5 ini super banget ini. Jawa Randu indukan babon punya. Ya, di Pasar Manis Bungulan. Ya, 4,5 ini super banget. Ya, Jawa Randu. Oke, jelas banget ya. Lanjut informasi yang lain masih bersama channel Sahabat Pang TV di Pasar Manis Bungulan Kabupaten Banjarnegara. Sebut, Bos, laris manis. Ya. Oke ya, lihat yang ini nih ya. Peranakan etawa indukan. Oke ya, super ini. Super bagus maksudnya, cantik pisan. Ya. Tinggi badan 80-an. Umur pinten iki? Ya. Umur pinten? Ya, 1 tahun setengah. Oke, 1 tahun setengah. Ya, informasi 1 tahun setengah. Oke, perhatikan lebih jelas. Ya, ini bagus. Pinten iki, Rekki? 2 tahun. Hah? 3,5. Oke ya, informasinya 3,5. 3.500. Ya, babon peranakan etawa. Di Pasar Manis Bungulan. Oke, jelas ya. Lanjut informasi harga yang lain. Lanjut.
Ya, ini indukan Jawa Randu di label 2 juta 700. Perhatikan lebih saksama. Ya, umur kisaran mendekati 2 tahun. 1 tahun setengah mendekati 2 tahun. Oke ya. 2 juta 700. Oke, laras, Bos. Ya. Ya, 2 juta 700 untuk yang ini. Mantap pisan ini ya. Ya, perhatikan lebih saksama. Ya, informasinya 2 juta 700. Jawa Randu punya indukan. Ya. Tinggi badan 80 cm. Oke ya, di Pasar Manis Bungulan Kabupaten Banjarnegara. Oke, lanjut informasi harga yang lain. Next. Oke. Lanjut lihat yang 3 ekor ini. Umur pintenan ini? Ini 5 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Oke, yang ini 6 bulan nggih? Nggih. 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Ini ya kakak adik. Ya, perhatikan dulu. Ya, ini dere-dere semua. Ya. Jawa Randu punya. Jawa Randu punya dere. Umur masih muda kene. Ya. Perhatikan dulu satu persatu. Ya. Ya, bentar. Ambil posisi. Ya, ini dere semua. Umurnya 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Oke ya. Hargi pinten iki, Bos? 13. Yang ini 13, 1.300.000. Yang coklat kemerahan pinten? 13. Yang ini 12, yang ini 13. 13 ya, harganya kakak adik juga. Ya. Oh, untuk ini tingginya rata ya. 7 bulan nggih, Bos? 70-an. Ya. Jelas ya? Ini dere-dere semua. Oke. Jelas banget. Lanjut informasi yang lain. Masih setia di Pasar Manis Bungulan Kabupaten Banjarnegara. Next. Oke, lanjut yang ini nih, yang merah. Ini Jawa lokal ya, kacang-kacangan. Oke ya, ini masih dere ya. Jawa lokal. Umur kisaran 7 bulan ya. Untuk tinggi badan 65 cm. Ya, kira-kira pinten, Bos? 15.000. Oke, yang ini 15.5. 1.550. Masih dere punya. Ya. Jawa Randu lokal ya. Ya, lokal punya ini ke kacang-kacangan ya. Masuknya masih Jawa Randu kene. Ya. Ya. Ya, Jawa lokal ya. Jawa lokal. Saya luruskan ini Jawa lokal. Ya. Ya. Oke, jelas ya. 1.550. Lanjut informasi yang lain. Baiklah teman-teman sahabat Farm TV dimanapun berada. Untuk kali ini ya di Pasar Manis Bungulan akan dijeda dulu. Kita lanjut di kesempatan dan momen yang bahagia di konten berikutnya. Sampai jumpa. Sukses untuk semua sahabat Farm TV dimanapun berada. Sukses juga untuk para pelaku bisnis ya di Pasar Manis Bungulan maupun di seluruh pasar se-Indonesia. Sukses juga untuk sahabat Farm TV dimanapun berada dan juga para pelaku budidaya peternakan, seluruh pelaku budidaya kambing segala bentuk dan ras. Sukses untuk semuanya. Sampai jumpa.